Bismillah, sore hari menuju maghrib ini saya baru keluar sama kakak Iza mencari perlengkapan 17 Agustus anak sekolah besok di hari Sabtu. Perjalanan kita belum selesai sampai di jalur 2 tadi. Kita lanjut lagi ke toko Ramedia karena kita mau beli bros merah putih sama sekalian beli pensil warna buat kakak Ais di sini. Sengaja ambil yang merek Faber-Castell karena kemarin kakak Iza juga baru dulikan papa yang Faber-Castell dan dia bagus. Ada tempat buat tulis nama di bagian pensilnya biar gampang ditandain namanya. Setelah itu kita langsung pulang. Oh tentu saja tidak. Jadi kita singgah lagi di Jalan Merpati dekat pertigaan Veteran. Di sini saya pengen coba corn dognya. Soalnya dia sudah lumayan lama jualan dan saya pengen beli tapi tidak pernah singgah. Setelah kita beli jajanan, kita balik terus makan ini di toko. Ini dia hasil belanjaan kita perlengkapan 17 Agustus anak sekolah. Ada 2 pita, 3 bendera, sama bros merah putih. Bros merah putih ini buat dipasang di jilbab kakak Iza. Kalau pita merah putih buat dipasang di heci kakak Fati sama kakak Ais. Dan benderanya buat dipegang satu orang satu. Ini pagi-pagi sebelum anak-anak berangkat ke sekolah upacara 17 Agustus diantar sama bapak. Dan selalu ada Irel yang ikut kalau kakaknya diantar ke sekolah. Terus ini ada tugas kakak Ais, lambang Garuda. Terus ini ada kakak Iza yang ternyata foto dan rekam video diam-diam pas ku lagi turun beli ayam geprek. Ini adalah tugas family tree bahasa Inggris kakak Iza yang akhirnya aku kerjain selesai sampai malam. Makasih sudah mau nonton sampai habis. See you on my next video. Bye.